Berhasil melakukan satu spike bagus.
juga satu huda pada Ipong Sukasta. Sementara satu bola pen, satu pukulan masih mengenal kaki pemain Dayapan Jateng. Satu tekan Ipong yang posisi kosong Ipong meluncur satu pukulan karena posisi lima dengan menjadi 2-3 Diki nomor 8 adalah konsentrasi Diki lepaskan sudah Andi yang dipucu satu berapa spek Rama. Namun apa yang terjadi bagi Eko WP tadi yang akan melakukan defense sehingga angka menjadi 4-2. Inilah tatap nomor punggung 7 ya, apa yang terjadi nampaknya satu pelanggaran rotasi yang salah yang dilakukan oleh Bagus Wahyu Ardianto. Angka menjadi 4-2. Yang satu pun suspek Eko WP. Sementara kantor tank masih bisa cita drama. Kita lihatkan kali ini open spike. Jelas terlihat tadi bagi Yuan Muhammad Hernando lakukan kesalahan pukulan sempat membentur netting jadi 5-2. Pas atas saja Pak Jateng, satu tekanan Eko WP masuk terkapar Yohan Muhammad Hernando keluar. Tidak terjadi tosbo, satu kecepatan seorang wasit Joko Susilo tadi. Balikan ini Pak Jateng Yohan yang terjadi blok outnya setelah Anto Birtiawan sempat melakukan blocking dari posisi 2 sehingga berapa meluncur ke arah posisi sampai kita lihatkan kali ini Van pas bawah dilakukan Sigit Hirmanto. Anto Birtiawan cukup cepat bagi Anto Birtiawan gagal melakukan blok yang dilakukan oleh Rico WP. Balik kali ini untuk Kartika Farma Ngawen belum tidur 7-3 Ipong Sukasta Bang Jateng satu balasan yang dilakukan oleh Eko WP nomor punggung 2 cukup cermat tadi melakukan satu suntikan kendati pun lambat dan angka menjadi 4-7 Yohan gerakan pas atas Andi sementara satu spike masih dikurung rapat-rapat satu pukulan yang dilesakan oleh Ferry berpunggung dua tadi jadi 5-7 bye kali ini satu kegagalan yang dilakukan oleh Tatang berpunggung 7 leading satu adalah keset yang pertama 6-7 Yohan balik pas bawah satu bola petak cukup baik dan cepatnya pukulan yang dilakukan oleh Rama sehingga kapun tercipta menjadi 8-6. Dilakukan Anto Firdiawan lepaskan sudah bagi Anto gerakan bola pas atas Ipan hal ini jatuh bagi Tata satu tekanan tadi dilakukan Eki Ramdhani yang merupakan setter masih kita nantikan lepaskan sudah gerakan bola pas atas. Satu pukulan ada Rama berbahaya. Tempat menembus blok baik Eko WP dan juga Pak Sisi sehingga menjadi 10-6. Mitra Olahraga dan juga Perbanten meeting pasangan dengan kasus yang pertama pada malam hari ini 10-6 masuk Anto Berintiawan. Sensasi Anto Berintiawan pasca sudah ada Yohan sementara Pak Jateng satu spek juga gagal dilakukan nampaknya berapa keluar yang dilakukan oleh Eko WP 11-6 balik untuk Kartika Farma Ngawen Gunung Kidul atau Pentiawan menyesali perbuatannya bagi Anto Pentiawan dia lompat-lompat di tempat datang menjadi 7-11 lepaskan sudah Eko WP resip dari belakang sementara kita lakukan satu tekanan Rama jelas belakang tidak sampai ke arah posisi lawan angka
angka kembali untuk tim bola voli dari Pancas dan jajak 8-11. 8-11. Kita lihat kali ini nampaknya Eko WP pas bawah tadi Tata. Sedikit meluncur kembali kali ini Tata. Masih dekat jeblok lawan. Sementara satu tekanan dan cukup baik bagi Tata. Kita lihatkan satu tindakan penyelamatan kembali Bagus Wahyu. Satu counter time baru Bagus Wahyu. Sementara sistem ke arah posisi lawan. Kita lihatkan kali ini Kartika. Lapan keluar yang sempat diusahakan oleh Ferry. Berpunggung 2 jadi 9-11. 9-11 masih betal-betal langkah bola sejenak bagi Eko WP. Tantang yang dituju. Sementara satu bola bicara posisi Bang Datang. Satu tekanan kali ini nampaknya masih Tantang kembali Rama nyusul dengan cepat. Ini satu pukulan yang akurat yang dilakukan oleh Rama. Gerakan-gerakan jurus-jurus yang mematikan gerakan bola pektek tadi cukup baik sehingga menjadi 12-9. Eko Yola satu spike ke arah posisi 4 berbahaya kali ini. Lagi-lagi Rama cukup produktif bagi Rama nomor punggung 10. Dari semua lini menguasai inilah Rama sementara 13-9 dan kembali nomor punggung 2 memang Ferry pas atas Yuan. Secepat kilat satu pukulan yang sempat dilesakan Diki nomor 8 dari Bang Jateng sehingga menjadi 10-13. Inilah Bagus Wahyu resipnya pas atas Tatang terlepas. Jelas terlihat tadi bagi Tatang jadi 11-13. Konsentrasi bagi Bagus Wahyu Ardianto. Ada Tatang kembali satu quick spike namun sayang bola pun sulit diajak jemprung semakin ke belakang dan membelakangi dari tim bola voli Kartika Wahyu. Masih Bagus Wahyu Ardianto akan lihat bola pun masuk lejas menuju garis bertanda bola tadi masuk sehingga menjadi 13-13. Di final terakhir pada malam hari ini masih Bagus Wahyu yang akan melakukan satu tindakan servis. Inilah Bagus Wahyu Ardianto. Pas bawahnya Tatang. Iya, satu pukulan dibiarkan terjadi blackout. Yang berkaca dari pengalaman bagi Sigit Hirmanto, bisa matur dan juga sempat singgah di Jakarta tim PLN Sigit Hirmanto. Kembali Bang Jateng kali ini. Ivan. Iya, tumpul di atas pelawan jantung seperti yang dilakukan oleh Ivan nomor punggung 12. Kandas di tengah jalan. Jadi 15-13. Kita lihat kalian nampaknya bagi Eki Ramdhani. Satu pukulan bola crossing. Anadi kali ini ramah. Gerakan tip 1. Satu tekanan kali ini nampaknya Anadi meluncur dengan cepat. Ramah dilakukan Bagus Wahyu. Satu bola back masih menabrak lawan. Sementara Ivan sayang satu pukulan Ivan meluncur tampaknya keluar jadi 16-13. Yang kali ini satu kesalahan yang dilakukan oleh Eki Ramdhani nomor 8. Sementara nomor 11 inilah Sofi. Tenangkan bola sejenak Sofi. Satu jam servis tadi dilakukan. Satu pun sempat masih menabrak lawan. Sementara kali ini Ivan ke arah posisi 5 berbahaya. Kartika Fernandnya. Cukup baik pemain Tatang. Sehingga bola pun meluncur dengan deras. Tubuh pukulan yang sempat dirusakkan oleh
13-14. Gerakan berapa atas. Hal ini di akselerasi bola yang cukup akurat yang dilaksanakan oleh Diki. Berdelapan inilah Diki dari Pancasem. Satu angkat terbakar juga satu angkat diraih untuk Diki. Terjadi delapan pertandingan. Tiga angka laga set yang pertama masih kita melihatkan Diki Firmanto. Tepuk tangan sementara satu bola bagi Ivan. Muncul dengan cepat. Namun satu ayunan kelenturan dari Andi cukup baik tadi, namun gagal menghalau bola yang cukup liar. Terjadi 16-18. Hari ini Ivan pas bawah dilakukan oleh Sigit Hermanto. Satu cepat. Masih kita nantikan kali ini. Bang Cacang, cacang ke kanan. Iya, cukup baik. Sempat bergelayut di netting, sempat di blok pemain dari kubu Kartika Farma. Nampaknya 17-18 leading satu angkat set yang pertama. Inilah Ivan nomor punggung 12. Sigit Hermanto. Namun apa yang terjadi tadi? Bola pun berhenti. Bola sempat mampir di telapak tangan. Sehingga 18 sama. 18 sama Ivan. Lepaskan sudah pas atas. Sementara kita nanti jatuh pelabekan. Masih mau bergabung. Hari ini Yohan pun gagal merusakkan satu pukulan setelah pertandingan. Anto Bertiawan nomor punggung 5 terjadi 19-18. Sementara Kartika pas bawah jadi dilakukan. Hari ini dapatnya masuk satu pukulan tadi dilakukan oleh Yohan Muhammad Fernando. Sehingga dia muncul ke arah posisi 1. Lakukan satu servis inilah Yohan dari Pancasem. Apa yang terjadi tadi? Yang satu kesalahan tadi dilakukan. Yang rotasi yang salah kemungkinan bagi Eki Ramdhani. Ya posisi mana yang seharusnya Eki? Ya mungkin pulang berjangkatan. Berapa angka menjadi 29-19? Rejek satu angka kita nantikan kali ini. Satu sepai masih berapa pengalaman. Hipop Sukarta Sofi. Satu pukulan dari Sofi dari posisi 4 masuk. Angka 21-19. Yohan pas atasnya Andi. Sementara kali ini satu pukulan serangan yang dilakukan oleh Rama. Hingga angka menjadi 20-21. Servis Nanto Bertiawan. Gerakan blok ke bawah dilakukan. Sementara Ivan luncur dengan cepat bagi Ivan ke arah posisi 5-0 yang sempat ditinggal penghuni linia. Jadi 22-20. Itulah Eko WP nomor punggung 2 yang lepaskan sudah bagi Eko BP. Satu akselerasi Rama yang cepat-cepat bagi Rama. Satu pukulan yang mengenal ataupun masuk ke pertahanan lawan. 21-22. Kita menekan galeri dapatnya nomor punggung 2. Lepaskan sudah Ferry pas atas Iwan. Satu tekanan jalan terjadi blok yang dilakukan oleh Sofi. Main nomor punggung 11 adalah Sofi. Danatkan kali ini nampaknya Bagus Wahyu Arjianto. Yang satu pribol tadi dilakukan Sigit Hermanto. Berkaca dari pengalaman bagi Sigit Hermanto datang sehingga menjadi 22-23. Eki Ramdhani kali ini Yohan berjalan. Satu tekanan yang dilakukan oleh Diki sehingga terjadi skor 24-20 Bang Jateng. Kita nonton kami masih Sofi yang akan melakukan satu servis. Lepaskan sudah Sofi. Satu kesempatan masih tentang berlian dibuang begitu saja.
satu antara kita tim bola boleh praktekkan. Kali ini kita lihat terjadi open net 25-23 dibenarkan oleh tim bola boleh dari Bang Jateng atas lawan karakter.